KPU Lampung Selatan melakukan pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati setempat di kantornya Senin 23 September 2024. Pasangan petahana calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto Antoni Imam datang ke KPU menggunakan setelan baju kemeja putih lengkap dengan kopiah hitam dan celana dasar hitam sekitar pukul 09.30 pagi. Sedangkan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan lainnya, Radityo Egy Pratama M. Saiful Anwar datang ke KPU menggunakan kemeja biru terhadap panjang putih khas paslon koalisi Kim Plus sekitar pukul 10.15 WIB. Acara dimulai pukul 10.30 WIB dengan pukulan palu oleh Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak. Sidang pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 dibuka. Berdasarkan antrian pendaftaran yang pendaftaran di tanggal 27 sampai 29. Ini yang akan kita dahulukan, mengambil bola yang berisi nomor antrian. Bola antrian ini berjumlah 14. Nomor yang terkecil itu yang berhak mengambil tabung nomor urut terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Jadi ada 14 bola yang berisi 14 nomor, kemudian nomor terkecil akan terlebih dahulu ya, atau yang lebih dulu mengambil tabung nomor urut. Nanti calon wakil bupati masing-masing mengambil bola nomor urut, tapi jangan dibuka dulu sebelum kami instruksikan untuk dibuka secara bersama-sama. Oke, bisa dipahami? Silakan. 3, 2, 1. Pak Saiful nomor berapa? 14. Pak Antoni nomor 11. Maka pasangan calon Pak Nanang Ermanto dan Bapak Haji Antoni Imam untuk terlebih dahulu mengambil tabung. Ya, masuk. Hitungan 3, 2, 1, tujukan ke depan. Oke. Siap? Ke depan ya. Nanti putar. Sudah siap semua? Siap? 3, 2, 1. Proses nomor urut tadi apakah berjalan dengan lancar, apakah ada halangan dan sebagainya? Ya, alhamdulillah proses pengundian nomor urut, pengambilan nomor urut pasangan calon di Lampung berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan dalam berlaku. Tahapan selanjutnya di mana? Apa ini? Ya, tahapan selanjutnya kampanye. Kampanye dimulai tanggal 25, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 23 November. Apakah sudah diatur jadwal mereka? Biar bertabrakan? Sedang proses. Jadwal. Lagi. Untuk cakadanya nomor urutnya berapa aja ketua? Boleh dikasih tahu. Pak Haji Nana Ermanto dan Pak Abdul Imam mendapatkan nomor urut 1, kemudian Bapak Egy dengan Pak Muhammad Saiful mendapatkan nomor 2. Ada keberatan dari mereka? Enggak, tidak ada keberatan. Oke.